Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berbagi. Masih diberikan kesempatan untuk dapat berbagi kembali kepada teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Juga share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, pada video konten kali ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai sambungan baru. Sembari saya akan menunjukkan hasil sambungan-sambungan baru usia 1 tahun. Oke, teman-teman, kita langsung ke tutorialnya atau videonya. Oke, teman-teman, kita langsung saja yang pertama ke klon putih. Yang mana ini adalah klon putih. Sambungan usia 1 tahun dan sekarang sudah membawa buah, hampir terbilang full ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Oke, teman-teman, ini adalah klon Mekarsari. Klon yang kedua Mekarsari, sambungan usia 1 tahun tuh. 3 asraja. Ini sudah saya lakukan penambahan. Kemudian juga Mekarsari. Ini klon yang ketiga, teman-teman. Mayoritas kita klon bongko. Nih. Ini juga sudah saya lakukan penambahan cabang 1 2. Mengapa saya suka dengan dua asraja untuk kopi sambung muda atau sambungan usia muda? Nih. Untuk dua asraja sambungan muda sudah mampu berbuah full. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk di tahun berikutnya sudah saya lakukan penambahan nih. 1 2 asraja. Jadi produksi di tahun berikut itu 4. Dan kembali kita lakukan penyimpanan lagi 1 2 di tahun berikutnya. Jadi untuk usia sambungan 3 sampai dengan 4 tahun kita sudah bisa memelihara atau mendapatkan 6 sampai dengan 8 asraja. Tergantung dengan nutrisi atau kesanggupan dari batang kopi itu sendiri. Bongko. Ini juga bongko, teman-teman. Tuh. Usia sambungan juga 1 tahun. 2 asraja yang sudah produksi. Kemarin penambahan cabang sudah ada 2 as lagi. Tapi interestnya kita manfaatkan dulu. Jadi yang kita simpan sekarang ada 1 asraja. Super. Full sirip. Mantap. Oke, teman-teman, nih, wow, berdompol-dompolnya nih. 3 asraja, usia juga 1 tahun, tuh. Nih, kemarin saya lakukan penyimpanan bahan, hilang, teman-teman. Tuh. Nih. Yang bawahnya kita lihat, tuh. Yang bawah ada apa? Pupus merah. Ini pada hilang, teman-teman.
Wow, terus merah. Jos. Nih, pupus merah, teman-teman. Nggak usah lihat atasnya, lihat buahnya aja tuh. Sat. Ini klon putih, usia 1 tahun juga. Nih bahannya, potong-potong, hilang. Tuh. Sebelahnya tugu kuning. Tiga ya, tiga asraja. Pupus merah. Keren. Nih, teman-teman, yang unik. Nih. Pupus merah. Wow. Karena batangnya kecil, tuh. Posisinya kurang bagus ya, gitu. Buahnya full, namun bahannya habis. Zoom. Mantap lah, tapi. Nih, klon putih, teman-teman. Wow, di sini sedang terjadi angin kencang. Kembali musim angin tuh. Bahan kita pada rontok daun. Nih. Wow. Ini klon putih. Jadi kita rekomen untuk teman-teman mengenai penyimpanan bahan yang di daerah masing-masing. Saya akan berbagi sedikit pengalaman menurut pengalaman saya pribadi ya, teman-teman. Nih. Nih, teman-teman, lagi-lagi sambungan baru usia 1 tahun. Klon putih tuh. Dengan yang batang yang kurang maksimal tuh. Masih sanggup ya, teman-teman. Wow. Ini ada 1, 2, 3 asraja. Sebelahnya raja juga. Nih, lagi-lagi pupus merah. Bahannya udah zonk. Tuh. Udah habis. Potong-potong terus. Nih. Udah timbul 3, tapi ini tumbuh. Pupus merah ya, teman-teman. Tuh. Pupus merah ini dompolannya bagus, teman-teman. Mantap. Ini klon Jun tuh juga bagus lagi, mendominasi. Wah, wow, mendominasi permainan di tahun ini. Jadi saya akan berbagi sedikit untuk masalah rekomendasi mengenai penyimpanan bahan ya, teman-teman. Biar tidak keliru, karena berbeda MDVL, berbeda daerah, pasti beda pula
penyimpanan bahannya. Jadi saya akan berbagi dari pengalaman saya pribadi. Untuk penyimpanan bahan, saya mulai dari kopi yang seperti ini, buah kopi. Ini apa namanya, sebagai bahan pertimbangan saya. Jadi kopi yang seperti ini kisaran di bulan 10. Nah, sedangkan di bulan 10 posisi bahan saya sudah terjadi dua, sudah ada dua ruas. Nih, jadi di bulan 10 sembari kopi sedang buah seperti ini, bahan yang saya simpan itu sudah ada dua ruas. Jadi sembari saya melakukan pemupukan untuk buah, saya juga apa namanya, kita juga melakukan pemupukan untuk menutrisi bahan yang akan kita simpan. Jadi ini sebagai patokan kita ya, teman-teman, untuk daerah masing-masing. Begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Dan untuk kategori buah, jika ada yang sudah degan, buah lada atau sampai dengan mata yuyu, itu artinya tiga karakter buah yang akan dipanen secara berurutan. Begitu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari kita. Semoga ada yang bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga ada yang bisa diambil manfaatnya. Karena nih lagi angin berkencang, suaranya agak terganggu ya teman-teman. Jadi saya Firgansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.